Selamat sore Mas Pitik. Halo, selamat sore Mas. Tadi yang dibawa kacer mana Mas? Pegasus Mas. Pegasus, wah nama besarnya sudah masih ada ini. Masih ada. Pakai ini. Kandang SKMN, wis serem. Gak ada kandang Mas. Oh iya toh. Burung tadi mainnya dari sesi ke sesi beda ya Mas ya? Beda Mas. Waktu paling bagus di sesi yang terakhir tadi. Iya ya. Baru perdana lah Mas, baru dua kali habis mabung. Dua kali main habis mabung. Pertama main di mana Mas? Di sini juga. Di sini di KMY. Ya. Yang kedua? Di sini lagi. Di KMY lagi. Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Oh, ini yang kedua. Ya, oke, yang main pertama. Apa Mas? Ada halangan apa? Masih gimana ya Mas? Ngajarin dari ulang masih takut orang kepur ke juri. Oh, ada juri masih takut. Ada juri hilang ya, berhenti. Ada juri hilang. Sama belum coba dikencengin tuh Mas. Masih setelan harian ya tinggal berangkat. Oh, nggak masih ada perubahan, nggak dicolok apa-apa tuh Mas. Jadi karena kondisi bulu baru ya, belum berani nyeting kenceng ya. Belum, masih sudah anu. Sudah mulai jemur atau? Jemur masih tipis-tipis. Tipis-tipis 10 ya. 10 menit, 5 menit. Ngeman bulunya toh, Mas. Oke, ayo manuk api eh. Amin. Nah, terus Mas, tadi kan Mas Pitik cerita bahwa masih takut dengan juri waktu main pertama. Nah, ngajarinya bagaimana supaya dia berani? Ya cuma dibawa ke laburan dulu, Mas. Di tempat yang rame-rame, juri banyak. Oh, otomatis ini ya, ngajari dia, ingat lagi. Ingat lagi kegantangan. Nah, karena selama ini cuma di rumah aja ya. Iya, mabung okay. 3 kali berturut-turut. Maksudnya ini, gimana itu? Mabung pertama. Coba 1 kali koncer, mabung lagi. Coba lagi 1 kali koncer, mabung lagi. Baru ini mabung keluar lagi. Kira-kira aman nggak ini Mas sampai ke depannya? Insya Allah aman. Aman ya? Nggak mabung lagi ya? Udah disendiriin. Oke, oke. Gara-garanya mungkin kumpul dengan burung banyak sehingga mabungnya... Ya ada murai toh Mas. Sama ya habis mabung langsung ada murai gacor itu. Oke. Sekarang kondisinya dia disendirikan? Disendirikan, nggak ada masteran, nggak ada apa. Jadi di rumah sendiri nggak ada burung yang ada, lain? Ada tapi agak jauh Mas. Oh, enggak gitu. Satu ruangan gitu. Oke, jadi berharap supaya si Pegasus nyaman. Ini nyaman dan mabungnya tuntas. Mabungnya tuntas. Wah, keren ini teman-teman. Bisa ditiru ini pengalaman Mas Pitik ini. Oh ya Mas, cerita tentang settingan Pegasus Mas untuk pola pakannya dulu Mas. Jangkriknya cuma 3-3. Jangkriknya alam atau jangkrik biasa? Jangkrik alam. Jangkrik alam. 3-3 pagi sore. 3-3 pagi sore. Kemudian untuk mandi jemurnya Mas? Mandinya Senin Kamis malam. Malam ya hari? Malam. Jemurnya masih jarang-jarang Mas. Bulu baru toh. Kira-kira jarang-jarang itu dalam artian berapa hari sekali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Lihat cuaca Mas. Tipis-tipis ya? Tipis-tipis baru. Berapa menit Mas kira-kira Mas? Paling 10 menit, 15 menit. Asal anget aja asal gitu ya? Asal anget udah. Oke. Kemudian jangkriknya 3-3, hariannya kerodong. Hariannya siang ablak. Ablak. Oke. Malam kerodong. Oh, apa yang terjadi kalau misalnya dikerodong full? Kalau dikerodong ya sama aja Mas sebenarnya, cuma lebih enjoy dibuka Mas. Kotorannya lebih bagus. Nah, persiapan kegantangan tadi nggak ada persiapan ya Mas? Nggak ya? Ada Mas. Apakah hari H? Hari H cuma dari pagi tadi saya kerodong. Oh, cuma itu persiapannya cuma itu di hari aja. Tanpa ada tambahan ekstra nggak pudding? Nggak ada, apapun. Belum ada.
belum nyoba di naikin atau turunin, belum ada. Langsung cangking langsung kok. Mandi bawah. Mantep, mantep ini. Nanti mas, kalau sudah sampai rumah, apa yang dilakukan? Mandi. Malam juga nggak apa-apa ini? Mandi malam. Terus udah masuk lagi, angin-angin kan masuk lagi kan. Ada tambahan ekstra puding lagi? Paling jangkrik 2. Jangkrik 2 itu ya. Besok sudah masuk ke settingan lagi? Besok full istirahat. Full istirahat? Full rodong. Oke, oke teman-teman. Tadi pengalaman Mas Pitik sudah disampaikan, itu burung besar loh, Pegasus itu. Amin. Nah mas, saya mau tanya ini, jenengan kan aktif di KMY dari awal berdiri sampai sekarang. Apa yang menarik dari KMY? Ya gimana ya mas, keluarganya bagus mas. Antara teman-teman lah, ya juri lah. Nggak pandang bulu gitu loh mas. Serasa di rumah sendiri. Serasa ya? Di rumah sendiri, nggak meduluin burung siapa, burung inilah. Kalau bagus ya juara, kalau enggak. Gitu ya mas. Pakem penilaiannya menurut jenengan? Bagus mas, ramah lagu yang utama. Iya sering lomba gede ya di apa lagi. Nah anu mas, apa kira-kira yang perlu ditingkatkan dari KMY? Untuk ditingkatkannya mungkin cuma ya jadwalnya mas, lebih misalnya tiket agak mahal, setarnya lebih awal gitu, jam 3 atau jam berapa, sehingga pulangnya nggak sampai pulangnya malam, ya? Kemalaman. Oke, ini masukan yang bagus ini teman-teman. Baru cuma 5 sesi ya mas. 5 sesi. Bisa, harusnya lebih awal ya, harusnya seperti itu. Oke Mas Pitik, terima kasih atas obrolannya. Semoga membawa manfaat untuk teman-teman kacer mania di seluruh Indonesia. KMY ora sepele. Oke. Yeah.